Hello Technolovers. Kewibawaan sebuah negara dapat diukur dari kekuatan militernya lo gengs. Maka tak ayal jika berbagai negara di dunia terus berlomba untuk memperkuat alutsista. Tapi jangan salah ya, hal itu dilakukan bukan untuk mengobarkan peperangan, namun untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari gangguan internal dan eksternal. Dan tentunya memastikan segenap kehidupan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara terlindungi dengan aman. Dari banyak negara itu, Indonesia termasuk salah satu yang terus-menerus memperkuat alutsistanya dengan teknologi termutakhir. Pengalaman masa lalu, mulai dari kolonialisme, masa revolusi, intervensi asing, hingga meletusnya separatisme di beberapa wilayah di Indonesia. Mau tak mau, membuat negeri maritim ini harus membentengi diri dengan sejumlah perangkat militer terbaik. Lantas, seperti apakah kekuatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia? Mari kita bongkar ulasannya berikut ini. Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat Tentara Indonesia atau TNI AD adalah salah satu cabang angkatan perang dan salah satu Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab dalam kegiatan pertahanan negara Republik Indonesia di darat. Tentara Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan TNI yang dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kekuatan TNI AD kini terdiri dari 3 komando utama atau kotama yang terus berkembang, yakni Panglima Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Panglima Pasukan Khusus atau Kopassus, dan Militer Daerah Kemhan Komando atau Kodam. Selain komando utama operasi, TNI AD juga memiliki komando pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer atau AKMIL, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau SECAPAD, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SESKOED, dan Komando Utama Pengembangan dan Doktrin yaitu Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Kodiklat AD. Kekuatan TNI Angkatan Darat juga semakin sangar dan ditakuti dunia lantaran alutsistanya loh. Dari segi kekuatan darat, Indonesia memiliki alutsista berupa 314 unit tank, kendaraan tempur baja sebanyak 12.008 unit, senjata artileri 153 unit, roket 63, meriam tembak 414 unit, dengan jumlah 465.000 personil aktif dan 5.446 personil cadangan. Melansir dari beragam sumber, berikut ini adalah beberapa daftar alutsista andalan yang dimiliki oleh Angkatan Darat, yakni tank Leopard, kendaraan angkut personel anti ranjau Hanoman, tank Harimau, Eurofarmtech, Renault Sherpa Light, IVRMD, M3 Amphibious Rig, Avibras Astros 2, MK6 AVLMU, Nexter CSR 155 mm, SPA M109 A4, dan rudal Mistral Atlas. Tak hanya mengimpor peralatan pertahanannya, Indonesia juga gencar loh dalam memproduksi alutsista buatan sendiri. Tak hanya canggih dan cocok digunakan untuk medan di tanah air, produksi militer buatan dalam negeri juga mendapat banyak pujian dari negara lain, bahkan diminati negara-negara sahabat. Seperti tank Harimau yang mendapat pujian dari Cina. Kendaraan ini dilengkapi dengan two main turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Harimau medium tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank. Makanya tak heran jika tank buatan BUMN PT Pindad Indonesia ini juga dipesan banyak negara. Pada periode 2020 hingga 2023, tank ini telah diorder sebanyak 18 unit dengan nilai transaksi senilai $135 juta. Selain tank Harimau, ada juga buatan Pindad lainnya, yakni Panzer Anoa yang pernah diminati Brunei Darussalam, Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, dan Timur Leste. Selain itu, pesawat CN-235-220 juga pernah dibeli Senegal senilai 345 miliar rupiah dari Indonesia. Emang sih alutsista buatan Indonesia nggak kalah keren?
Selanjutnya, ada juga pembuatan peluru berkaliber 5,56 mm yang juga diminati AS. Militer negara Paman Sam itu memesan 1 juta peluru dengan nilai transaksi mencapai 200 ribu US dollar. Selain AS, negara seperti Singapura, Bangladesh, dan Filipina juga membeli peluru yang sudah berstandar NATO ini. Kekuatan militer Indonesia semakin digdaya di bawah kuasa Prabowo. Indonesia memiliki sejumlah alutsista yang luar biasa. Maka dari itu, tak heran ranking kekuatan militer Indonesia terus meningkat, belum lagi Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, melakukan memodernisasi alutsista TNI. Mengingat tanpa mengupgrade senjata yang dimiliki oleh sebuah negara nantinya, hanya akan menjadi perkakas usang dengan tingkat efektivitas rendah. Mengenai hal tersebut, kekuatan militer Indonesia yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto berada di posisi ke-13 di dunia. Menurut data terbaru yang dirilis Global Firepower pada tahun 2023 dengan indeks kekuatan 0,2221 dari 145 negara, peringkat Indonesia ini lebih baik dibandingkan 2022 yang berada pada posisi 15 dengan indeks kekuatan 0,2251 dan dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut tentunya membuat Indonesia menyandang gelar negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. Pada tahun lalu, Indonesia berhasil mendepak kekuatan militer Jerman ke posisi 16. Kini ranking kekuatan militer Jerman pun terus melorot ke posisi 25 dunia. Wah, luar biasa bukan? Anggaran militer Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentu saja, peningkatan alutsista itu terkait dengan belanja militer Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan. Hal itu membuat peringkat kekuatan militer Republik ini terus melesat, bahkan dari tahun ke tahun. Hal itu terbukti pada 2019, Global Firepower merilis data kekuatan militer Indonesia naik ke 16 dari 137 negara yang direting. Saat itu, indeks kekuatan militer RI berada di level 0,2804. Angka itu meningkat dari posisi 2015 berada di peringkat ke-19 dunia, dan pada 2012 di peringkat ke-22 dunia. Sementara di 2023 sudah bertengger di peringkat ke-13. Sejak Menteri Pertahanan dipegang Prabowo Subianto, belanja militer Indonesia terus naik. Dalam buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga 2023, anggaran Kemenhan sejak 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan rata-rata 3,1%. Dalam pagu anggaran pada 2018 tercatat Rp106,68 triliun. Dan pada 2019 naik menjadi Rp115,4 triliun. Pada 2020, anggaran untuk Kemenhan terus meningkat menjadi sebesar Rp136,9 triliun. Namun pada 2021, anggaran dipangkas menjadi Rp125,9 triliun. Karena dampak pandemi COVID-19, semua negara di dunia pun memangkas anggaran militer karena dialokasikan untuk penanganan kesehatan dan ekonomi. Sementara di 2022, anggaran Kemenhan kembali naik menjadi sebesar Rp133,4 triliun. Sedangkan anggaran yang diperoleh Prabowo untuk pelaksanaan tahun anggaran 2023, yakni sebesar Rp134,32 triliun. Anggaran tersebut yang disepakati pemerintah dan DPR setelah adanya usulan tambahan sebesar Rp2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Makanya tidak perlu heran ya gengs kalau militer Indonesia berada di urutan 13 di dunia karena anggaran belanja alutsistanya juga tidak tanggung-tanggung. Jadi sekarang militer Indonesia tidak bisa dianggap remeh ya gengs. Untuk menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, ternyata ada 60 faktor loh yang digunakan untuk menentukan skor pada indeks kekuatan atau power index. Kategori yang dinilai yakni yang paling utama adalah jumlah unit militer serta kemampuan keuangan negara, hingga kekuatan logistik dan kondisi geografi suatu negara. Mengacu pada catatan GFP, kekuatan militer Indonesia tercermin dari indeks kekuatan finansialnya. Misalnya, dari sisi Purchasing Power Parity, Indonesia memiliki paritas daya beli sebesar US$3.130.470.000. Hal ini menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 145 negara. Namun, sayangnya kekuatan finansial Indonesia juga memiliki kelemahan dari sisi utang atau pinjaman, di mana indeks external debt Indonesia mencapai
400 miliar US dollar. Wah, lumayan banyak juga ya. Selain itu, ada juga nih faktor lain yang mendukung kekuatan militer Indonesia adalah dari segi jumlah populasi. Tentunya soal populasi Indonesia bisa dibilang sangat memadai, yang dimana populasi Indonesia terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 277.329.163 jiwa, dimana dari total populasi itu sebanyak 135.891.290 jiwa merupakan angkatan kerja. Dengan 277 juta populasi itu, Indonesia diperkirakan memiliki personel militer sebanyak 1.080.000 orang, yang terdiri dari 40.000 angkatan udara, 300.000 angkatan darat, dan 75.000 angkatan laut. Tak hanya soal SDM, ternyata ada hal yang menjadi tolak ukur JFP yang lain, yakni mengukur sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara. Beruntungnya, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Wah, udah siap banget ya sepertinya Pak Prabowo jadi pemimpin negeri. Taringnya sudah kelihatan sampai luar negeri loh. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa!